itu ada video viral ya, truk di Suramadu yang oleng dengan sengaja. Nah itu membahayakan pengguna jalan lain. Makanya dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan contoh ya pada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf ya. Jadi ini kami akan memberikan contoh. Ini proses kami lanjutkan sampai penyidikan dan ini hari ini kami limpahkan ke pengadilan. Jadi mulai sekarang dan kedepannya masyarakat agar mengetahui bahwa hal seperti ini membahayakan orang lain bisa dipidana. Makanya dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan contoh ya pada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf ya. Jadi ini kami akan memberikan contoh. Ini proses kami lanjutkan sampai penyidikan dan ini hari ini kami limpahkan ke pengadilan. Jadi mulai sekarang dan kedepannya masyarakat agar mengetahui bahwa hal seperti ini membahayakan orang lain bisa dipidana. Yang oleng dengan sengaja. Nah itu membahayakan pengguna jalan lain.
Makanya dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan contoh ya pada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf ya. Jadi ini kami akan memberikan contoh, ini proses kami lanjutkan sampai penyidikan dan ini hari ini kami limpahkan ke pengadilan. Ya, jadi mulai sekarang dan kedepannya masyarakat agar mengetahui bahwa hal seperti ini membahayakan orang lain bisa dipidana. Thank you.